Kita lagi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat nih. Episode spesial hari ini, fans, kita kasih informasi ragam referensi kuliner yang wajib dicoba. Rugi deh kalau nggak nyicip 7 hidangan khas dari kota pesantren versi ragam Indonesia ini. Sajian yang pertama ada balak kecarakan, fams. Dalam bahasa Sunda, sajian ini memiliki arti kumpul untuk menikmati hidangan bersama-sama di sebuah tempat atau satu meja. Untuk menunya bervariasi, ada sayur sampai daging yang bisa kalian santap. Pokoknya raos pisan, ey. Kalau ingin menikmatinya, kalian bisa datang ke daerah Cipedes, Tasikmalaya. Warung ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Uniknya, warung masakan Sunda ini memiliki konsep tempo dulu. Bisa bikin hati nyaman, kayak aku dan kamu. Di sini kalian bisa pilih makanan sesuai selera. Beh, kalau lihat menu sebanyak ini, jadi bingung deh mau makan yang mana. Semuanya kelihatan enak dan nikmat. Nggak cuma konsep tempat makannya saja, perabotan yang digunakan di sini ala Sunda dan jadul banget. Mulai dari tampah, baskom, piring dan gelas, kastrol, serta hawu. Kalian juga bisa pilih tempat makannya, mau di meja, boleh. Kalau mau lebih santai, bisa juga lesehan kok. Semuanya penuh nuansa kampung, fams. Untuk menu andalannya ada nasi liwet, gepuk, pepes, sampai karedok. Semua dibuat fresh setiap hari loh, fams. Soal kenikmatannya nggak usah ditanya lagi, fams. Sajian masakan Sunda ini selalu bikin ketagihan dan memanjakan lidah. Sambelnya udah pasti juara. Masakan Sunda dikenal sebagai menu favorit berbagai kalangan di Indonesia. Rasa masakannya didominasi rasa gurih, asin, pedas, dan asam segar. Di Jawa Barat terkenal dengan hasil pertaniannya. Jadi nggak heran kalau olahan sayur matang atau mentah kayak lalapan selalu tersaji. Meski terlihat sederhana, masakan khas Sunda nggak usah diragukan lagi rasanya. Pokoknya bisa bikin kalian jatuh cinta, fams. Hihihi.